Halo travelers, kali ini kita mau review salah satu hotel yang ada di kota Gorontalo. Beberapa waktu yang lalu, kita dapat kesempatan untuk mengunjungi kota Gorontalo. Nah, selama di sana, kita nginepnya di Yulia Hotel yang ada di Jalan Nani Wartaboni nomor 26. Oke, cerita sedikit ya. Kalau Provinsi Gorontalo itu resmi disahkan pemerintah pada tanggal 22 Desember tahun 2000. Berarti sekarang umurnya mau 23 tahun ya. Oke, kita mulai dari lobinya. Kalau menurut aku ini interiornya oke banget. Aku suka, tempatnya juga kelihatan bersih banget. Oh ya, Yulia Hotel ini cuma ada 2 lantai ya. Dan waktu itu aku pesan kamar yang tipe deluxe dan dapatnya di lantai 1. Sekarang kita lihat kamarnya. Tara. Oke, sekarang kalau teman-teman lihat nih, kamarnya kelihatan nyaman banget ya. Dia tipe yang simple, gak banyak pernak-pernik, tapi nyaman. Di mejanya juga dikasih air mineral, terus teko listrik sama cangkirnya sama teh-tehan ya. Terus lukisannya juga simple aja sih, jadi kelihatan cantik gitu. Nah, ini kalau kita mau ngegantung baju ya, pakaian-pakaian yang mau dipakai. Nah, sekarang kita lihat kamar mandinya. Nah, ini aku suka banget. Kamar mandinya dia tipe yang simple, terus karena dia pakai warna-warna yang putih, jadi kelihatannya kamar mandinya tuh bersih banget. Terus kalau isinya standar ya, ada handuk, ada shower, ada sabun, ada sampo, ada sikat gigi. Nah, sekarang kita lihat sarapannya. Kalau dari menunya emang gak terlalu banyak pilihan. Nah, ada bagian yang perteloran ya, yang kalau mau minta telur mata sapi atau scrambled egg. Ada teh, ada kopi, ada roti, ada buah-buahan juga, ada sereal, ada jus. Hari ini aku mau sarapan pakai telur sama buah-buahan aja. Oke, sekian dulu review hotelnya. Kita ketemu di next video.